sebetulnya kayaknya saya nyasar nih ya. Saya nyari-nyari BMW project, tapi yang ketemu hanya begini nih. Nggak tahu dari mana masuknya, mungkin ini nih. Mungkin ini, mungkin bukan. Soalnya nggak ada, belum ada entrance-nya. Dari mana masuknya, terus gedungnya juga belum beres. Tapi katanya di dalamnya udah ini, udah ini ya, gitu tuh. Katanya mungkin ya beres dalamnya. Tapi dari mana masuknya? Biar kita putar-putar, biar saya putar-putar dulu ya. Sambil kita lihat-lihat pemandangan sekitar. Panasnya di luar jam 11:30. Gila. 11:30. Ini bengkelnya paling besar buat BMW di Saudi Arabia. Oke, nanti kita sambung lagi di mana ininya, pintu gate-nya. Sobat Noah, ini adalah main entrance. Jalannya itu berliuk-liuk ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ngambil dari pas masuknya. Ini barang-barang yang akan saya kerjakan di BMW ya, bengkelnya BMW yang terbesar ini di Saudi Arabia, tepatnya di Riyadh. Belum di unboxing, baru sebagian sedikit sekali di unboxing karena saya masih membutuhkan alat bantu, yaitu forklift. Forkliftnya belum datang, hanya sebagian, ambil satu persatu. Mulai unboxing sedikit. Nah, ini doang nih yang di unboxing. Udah mulai juga dirakit. Ini adalah pembantu saya. Lumayan, tadinya saya nggak ada pembantu karena teman saya yang satu lagi cuti. Nah, disinilah saya akan merakit. Ini di sini ada dua tempat ya. Di sini dua spray booth. Yang di sini dua, tapi ini kolomnya tiga. Lubangnya 3, tapi yang datang 4 ya. Cuma 4, 11-1, 11-1. Ya ini sebagian yang sedang unboxing ya. Basement ini. Ini juga yang dirakit buat basement. Nah, sebagian ada yang sudah, sebagian belum. Jadi kami merakitnya satu-satu, tidak semuanya nih. Ini sudah buat kaki-kakinya. Terus yang di sini, ini buat dudukan ininya, buat dudukan grill. Ini grillnya dan yang lain-lainnya. Ini juga pemanas. Ini tatakan itu, tatakan apa ya? Filter saringan, tatakan saringannya dan yang lain-lain belum datang semua. Ini kira-kira body bisa dirakit 2 ya, 2 unit. Dirakit 2 unit dan rencana saya yang 2 unit itu di sini. Di sini didulukan tempat sini. Cuma di sini kayaknya belum beres. Tadi ada pemberitahuan sedikit lagi katanya. Paling kami memasang di sini dulu nih, yang sebelah sini. Ya. Segitu dulu, nanti kita lanjut. Sementara orang-orang pada mau istirahat, kami masih terus berlanjut mengerjakan apa yang bisa dikerjakan sebelum datangnya forklift. Soalnya ini harus dipisah nih. Ini harus dipisah. Ini juga harus dipisah. Ini besi semua nih yang kayak sekarang dirakit tuh. Nah, ini juga harus dipisah. Pokoknya semua ini harus dipisah. Yang tinggi-tinggi ini harus dipisah. Ini juga harus dipisah. Yang sana juga harus dipisah. Semua. Karena kalau begini kayak tadi. Tadi nggak bisa saya ngambil. Soalnya saya yang di atas, yang pembantu yang di bawah. Servis saya dimasukin ke dalam, nggak ada yang komplain. Biar selama nggak ada yang komplain, kita masukin ke dalam. Soalnya di luar panas, orang-orang lagi pada makan tuh, pojok sana makannya nggak ada ini, nggak ada tempat makan khusus. Begitu juga di sini itu nggak apa ya, fasilitasnya nggak ini, toilet nggak ada, minum aja kita nggak ada toilet. Sambil
melihat perakitan. Tunggu kabar-kabar selanjutnya. Buat nah. Pengalaman di tempat begini itu susah makan, ya. Enggak ada warung dekat. Toilet enggak ada. Sarana buat itu apa ibadah juga enggak ada. Jadi sebisa-bisanya kita aja tuh mah. Sebisa-bisanya kami di sini. Udah sering saya ngalami begitu, termasuk yang ini sang sekarang. Makanya saya tadi habis dari luar, panas, panas sekali. Gelap ya. Panas sekali. Nyari-nyari toilet enggak ada. Ada satu jelek. Enggak terawat. Banyak ampas-ampas di situ. Terus yang sebelah sini bukan umum. Kantor. Kantor doang. Sarana ibadah enggak ada. Sebisa-bisa kami di sini. Gitu, saudara. Sementara keadaan di sini. Sobat Naha, mari kita belajar bersama-sama. Kita berbagi. Saya juga enggak tahu. Bukan expert. Ya, cuma bisalah. Saya juga dari orang. Ini saya akan jelaskan sedikit. Ini yang nempel ke semen ya, nempel ke sini. Mana? Ke sini nih, nempel ke sini. Nanti di sini ada itu lagi, ada washer lagi semacam kayak gini, tapi gede, enggak bolong dia. Nanti ya saya ituin, saya ambilkan. Di sini ternyata yang gini saya ambil aja semua. Ini ya. Yang gini dia, ini bagian yang ke headnya, ke sininya, ke kepala ini, ke kepala baut. Ditumpangin ke sini. Nanti juga insyaallah kalau ada sempat saya perlihatkan bagaimana pemasangannya, penyetelannya. Terus ini kan buat di bawah nih. Ini buat setelan biar bisa ke atas dan ke bawah. Penguncinya juga ada di sini. Nih, tuh ada kan penguncinya. Itu lagi. Mur lagi yang 10 yang 17. Terus di sini. Ini kan posisi begini nih. Contohlah begini nih. Terus di sininya ini ada lagi yang dipasang pakai ripet ke sini 2. Panjang. Itu nanti buat numpangin grillnya nanti di atasnya mobil gitu ya. Sementara begitu dulu bagaimana merakitnya. Tadi udah dilihatkan di depan ya. Segitu dulu, nanti kita sambung kembali. Oke. Sahabat Naha, sebelum pemasangan basement, ini basement sudah siap. Yang sebelah sana juga sudah siap. Kami melakukan pembersihan dulu lantainya. Ini teman saya lagi bersih-bersih. Tadi saya udah sebagian dari sini. Will clean, good. Katanya ada yang tukang bersih-bersihnya, sobat. Jadi kami tidak harus bersih-bersih. Tinggal manggil mereka. Sambil menunggu teman saya ngebantu bersih-bersih. Kalau bagus sih bersih-bersihnya ya. Kalau enggak ya yang penting bersih, enggak terlalu kotor. Soalnya dalam penyetelan levelingnya buat itunya, buat RAM-nya harus benar-benar rata. Terus kita menyetelnya entah jongkok apa duduk, tergantung ya. Soalnya kalau berdiri nggak bisa, kecuali duduk dan jongkok, dan itu akan sakit sekali pinggang. Makanya ya sedikit bersih lah biar nggak terlalu kotor kena ininya, kena baju-baju kaminya. Sobat Naha, aktivitas hari ini dicukupkan sekarang. Tinggal besok penyetelan ya. Tuh lihat kan di sininya enggak. Gapnya masih besar.
terus ke sini kecil. Kecil. Nah, di sini besar lagi. Dari sini juga ke sini besar, sini besar. Ini juga belum di setup ya, belum di leveling. Nanti kalau sudah di leveling ini akan bagus. Setelah semuanya rata, baru dipasang grill. Habis dipasang grill, semua dipasang grill, naiklah ini yang di sini nih. Ini dinding, buat dinding sampai ke sana. Dinding sebelah sini juga dinding. Sini pintu, di sana juga pintu ya. Oke, dicukupkan sekian dulu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Ini berlanjut ya. Thank you for watching.